Sudah kemana aja Pak berobat? Ada Malik. Ada Malik. Ada apanya? Ikut kepesertaan BPJS juga? Ikut kepesertaan BPJS juga? Ada BPJS-nya? Iya. BPJS bayar. Oh, BPJS bayar mandiri ya? Mandiri sendiri ya? Selama ini udah pakai BPJS ya? Bapak masih ada? Bapak masih ada orang tua? Orang tua masih ada? Masih. Masih ya? Dua-dua masih ada ya? Kelas 3 ya, 25.500. Iya. Kelas 3. Jadi sebelum 2019, Bang, ini gejalanya gimana pertamanya itu, Bang? Apa kayak bisul gitu atau gimana pertamanya? Awalnya enggak ada. Langsung besar gini, Bu. Enggak. Oh, 2016 kecil dulu gitu. Kecil dulu. Oh. Terus makanan pun enggak terjaga ya? Gitu ya. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari sana. Kalau kata dokter sumbernya dari belakang punggung itu. Kalau dari dokter enggak ada, berobat kampung kemarin tuh. Setiap berobat kampung ada penyumbatan di sini jatuh memang betul. Karena jatuh mulai dari situ. Jadi kalau menurut dokter apa ini, Bang? Tumor atau kanker? Kanker ya? Kanker liposarkoma. Kanker liposarkoma. Kanker liposarkoma. Oh, suratnya. Si ronsen ya. Yang bisa baca istri. Orang rumah bisa baca, aku enggak bisa baca. Bang, siapa tadi Bang namanya, Pak? Ramadana. Kalau Bang Dana ada enggak harapan Bang kepingin sembuh gitu enggak? Ada lah ya. Operasi. Iya, operasi ya, Bang ya. Bang, kalau cerita operasi, Bang, ada nggak kira-kira dananya, Bang? Abang ada dananya nggak kira-kira gitu? Ya, kalau ada dananya udah dioperasi. Udah, berarti nggak ada lah ya, Bang ya? BPJS ada iya. Jadi kalau harapan Abang lah gitu kan, kita dari ke media ini, harapan Abang ada Bapak angkat atau donatur gitu, kira-kira seperti itu, Bang ya? Kepinginnya seperti itu juga lah ya, Bang ya? Gitu, Bang ya? Artinya orang dermawan lah ya, Bang ya? Bisa membantu ya, Bang ya? Lu kerja apa? Dan kerja apa? Unitek. Lu lulusan apa? Sarjana. Kan SMA. SMP aja. SMA kan kurang biaya. Oh, jadi di Unitek itulah dibiayain BPJS.